Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, bosku. Hari ini saya berada di toko roti cabang Padang, Utara Tugu Lilin, Surakarta. Dan hari ini saya akan mengunboxing yaitu garit motif kayu ya, bosku. Garit motif kayu yang kemarin itu sempat sehari, dua hari sebelumnya itu pernah saya unboxing yang seri kemarin berapa ya, lupa saya, 66171 ya. Kalau yang ini beda lagi ya, bosku. Ini beda warna, motifnya agak sama tapi beda warna ya, bosku. Semoga bisa untuk referensi untuk kakak yang mungkin baru proses pembangunan. Oke, untuk yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tombol merah yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya, bosku, agar tidak ketinggalan video nanti terbaru dari saya. Dan nanti kalau saya buat video, ada notifikasinya, dan nanti tidak ketinggalan, oke? Insya Allah nanti kalau ada keramik atau granit terbaru, pasti saya, insya Allah saya akan buatkan video, saya buatkan video unboxingnya. Tapi ya itu ya, bosku, karena saya sambil bekerja dan sambil melayani customer di toko, jadi juga tidak setiap hari saya membuat video. Tapi ini saya usahakan saya datang pagi-pagi untuk membuat video. Ini jam lebih baru jam berapa ini? Baru jam 8 kurang ya, bosku. Masuknya jam 8. Untuk tutupnya nanti setengah 5, bosku. Setengah 5 sore. Untuk hari Minggu itu jam 9 sampai jam setengah 5. Oke, untuk kakak yang mau cari baju, gamis, batik, tunik, semua pakaian ada. Ini setiap hari upload dan promonya banyak banget, promo free ongkirnya setiap minimal pembelian 3 piece free ongkir ke seluruh Pulau Jawa ya, bosku. Oke. Untuk kakak yang tidak mempunyai Instagram, mungkin bisa komen di bawah minta nomornya, nomor WA saya, nanti saya kasih untuk informasi pemasaran baju batiknya. Dan untuk kakak yang rumahnya jauh, khususnya untuk yang rumahnya jauh, bisa kunjungi di Instagram Mas Banjar Material, itu melayani khusus kiriman luar kota ya, bosku. Itu seperti kayak kompor, shower. Kemudian kemarin itu saya upload yang kayak mesin-mesin gerinda, kayak kunci-kunci, rumput sintetis, dan banyak lagi. Nah, itu kan untuk promo free ongkirnya seluruh Pulau Jawa ya, bosku. Nanti mungkin kalau ke luar pulau mungkin dikenakan biaya, tapi tidak semahal ya, selisihnya kayak setengah. Jadi kayak ongkirnya itu misal 400 ya, bosku. Itu 400 ke Pulau Jawa, keluar pulau. Nanti mungkin setengahnya di ongkirnya, jadi 200. Oke, bosku. Tapi itu nanti tergantung barangnya. Dan untuk promo free ongkirnya itu khusus yang saya posting di Instagram. Kemarin sempat banyak yang WA saya mau pesan granit, katanya free ongkir, dan itu mungkin salah persepsi ya, bosku, karena khusus free ongkir itu yang saya posting di Instagram. Untuk kakak yang rumahnya dekat, mungkin bisa langsung berkunjung di Toko Rojo Cabang Padang, Utara Tugu Lilin, Surakarta. Dan untuk yang rumahnya jauh, mungkin bisa untuk referensi ya, untuk pilihan. Semoga video saya berkenan dan bermanfaat untuk kakak. Oke. Untuk kakak yang belum lihat videonya, video-video sebelumnya,
bisa kunjungi di playlist, buka di channel saya, channel Agung Anjar. Terus nanti geser kan ada playlist tuh bosku. Nah itu playlist ada seputar keramik, unboxing Modena dan unboxing wastafel. Oke. Untuk yang penasaran dengan videonya simak sampai selesai ya bosku. Semoga bermanfaat bosku. Oke, untuk unboxingnya nanti di sini ya bosku. Maaf, ini kemarin banyak barang datang. Barang datangnya banyak banget. Ini Roman dan ini Platinum kemarin. Romannya kemarin di. Nah, di sini saya sering buat video di sini karena backgroundnya agak bagus ya bosku. Oke, ya seperti inilah saya buat video. Dan biasanya ini masih git lah, ini biasanya kameramennya, ini yang membantu saya untuk unboxing kayak kompor tanam. Oke, ini mumpung lagi sepi ya bosku, lagi sepi, jam 8 ini baru mau mulai masuk. Oke, langsung saja ya bosku. Oke bosku, dan ini yang mau saya unboxing, seri GS66172, mereknya Sun Power ya bosku. Nih, maaf, ini ada sinar matahari, ada vitamin D gratis. Oke, ini ada kode serinya 186. Dan kemarin yang saya unboxing yang ini, mantap. Dan ini untuk kakak yang penasaran, simak sampai selesai. Oke bosku. Ya. Cukup lumayan. Segel bosku, motifnya seperti ini, kelihatan tidak bosku? Motifnya, oke. Ini ada lapisannya, lapisannya. Untuk speknya digital printing. Untuk cara pemasangannya sama kayak kemarin, ada tanda panahnya, ini di sini. Ini ya bosku. Nah, di sini ada tanda tamannya. Jika nanti ke utara semua ya bosku. Ya langsung. Rp128 yang
Leandra Kopi. Oh iya, Anabet. Iya, Anabet. Buka satu lagi ya. Jadi yang mau tanya-tanya, jangan lupa kalau di bawah ya, bosku. Oke, dan hasilnya seperti ini. Kena sinar ya bosku, sinar matahari. Nah, ini warnanya agak ke coklat-coklatan, tidak ke grey ya bosku, coklatan seperti ini.
ini biasanya diaplikasikan untuk dalam ruangan, bagus untuk meja dapur juga bagus. Untuk lantai dapur mungkin kalau ini kurang kasar ya bosku, karena lantai dapur itu kan cenderung ke air minyak, biasanya lebih amannya pakai yang Dove. Untuk pakai dinding kamar mandi bagus, untuk yang untuk yang area luas. Untuk area kecil ya juga bisa ya bosku, tapi nanti motong-motong nanti. Nah seperti ini maaf, tempatnya sempit, soalnya kemarin baru banyak bongkaran ini. Lah biasanya kan saya di sini unboxingnya, di sini lah kalau sekarang di sini bosku. Oke. Seharinya 66172. Untuk yang mau tanya-tanya bisa komen kalau di bawah, monggo. Seperti ini bosku. Jangan lupa kunjungi Instagramnya Aku Ganjar Material dan Aku Ganjar Shop Batik ya bosku. Dan jangan lupa subscribe agar saya tetap semangat membuat video bosku. Untuk harganya, ini harganya. Harganya ini dari 165.000 diskon 20% plus 5%, jadi 125.000 per meter ya bosku. Sudah 125.400 per meter. Satu dusnya nanti ketemunya 180, karena satu dusnya itu lebih dari 1 meter, lebih tepatnya 1,44. Kemarin ada yang tanya 125 itu dapat dus, tapi ya mungkin untuk yang awam mungkin wajar belum tahu, tapi nanti semoga di video saya bisa apa untuk pengetahuan. Nah untuk motifnya seperti ini bosku, kalau nah mantap. Untuk pemasangan dianjurkan tetap pakai nut. Ini cuma buat sampel saja ya bosku. Ini tidak saya pakai nut, saya terapkan rapat. Tapi nanti tetap pakai nut. Jika nanti kakak-kakak pengen nutnya tidak kelihatan, pakai semen merek AM yang warnanya menyerupai ini, biar nanti tidak kelihatan. Oke bosku. Maaf ya bosku, tangannya hitam bosku, kuli ya bosku. Oke. Bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian, terutama untuk kalian yang mungkin baru proses pembangunan. Semoga proses pembangunannya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan tetap the social distancing, karena ini baru gempar-gemparnya ya, sudah lama sih virus corona. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kakak yang mungkin baru
rencana ingin mempunyai rumah idaman, semoga terlaksana, terwujudkan, dilancarkan rezekinya. Oke. Untuk yang suka dengan video saya, jangan lupa like dan jangan lupa tinggalkan komen sebanyak-banyaknya ya bosku. Dan jangan lupa share, itu mungkin bisa membantu untuk yang belum tahu. Mungkin kakak bisa bantu rekomendasi untuk apa ke teman-teman kakak, siapa tahu ada yang minat, itu bisa share ke grup ataupun WhatsApp atau Instagram atau Facebook dan lain sebagainya. Oke, untuk yang penasaran dengan videonya, simak sampai selesai ya bosku, semoga bermanfaat.